kita sebagai tuan rumah tentu saja tentu kehormatan lah buat kita ya. Dan walaupun di suasana pandemi ini ya tentu ya saya kira kita harus memaklumi lah bahwa pelaksanaannya itu saja berbeda dengan suasana-suasana yang normal saya kira. Mudah-mudahan bisa lancar dan terutama bisa menghadirkan ya, peserta STK ini ya, menjadi peserta STK yang mumpuni ya, peserta STK yang berkualitas. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti siapapun pemenangnya ya tingkat Jawa Barat nanti bisa mewakili ke tingkat nasional di bulan Oktober di Maluku Utara.